Pemirsa, seru gak sih tadi Mas Zaya review jajanan dari Amerika? Nah, Mas Zaya mau lanjut review lagi nih. Lebih banyak yang aneh-aneh dan rasanya tentu macam-macam. Yuk, kita lihat lagi pemirsa. Halo teman-teman, ini yang ke part 2. Kita makan yang dari Amerika kemarin. Kita buka ya. Ini tulisannya unicorn. Ah, jangan dirobek nih, ntar kasihan nih. Kasihan kita kalau dia kerobek gitu kan. Sampai mau jatuh tadi. Oh, cuma ada dua isinya ya ternyata. Udah, dalamnya gak ada lagi tuh. Gak ada tuh. Emang ada lagi, cuma itu. Oh, ini mainannya. Ini makanannya teman-teman. Ini coklatnya. Oh iya, ini coklatnya. Gede banget coklatnya. Wah, ini sih paling enak deh. Pas ini yang panas. Baunya enak, udah enak panas. Ya, baunya kayak pernah nyobain deh, baunya nih. Kayak yang dicokeri coklat yang kemarin. Lagi isinya. Permainan tuh. Ini yang kesukaan Daddy nih permainan. Coklatnya. Nih mainannya nih. Buka ya. Wah, dapet yang biru. Ini dapet yang ini. Wow, bisa. Coba lihat mainan. Kok bajunya sama sih sama saya? Oh iya, sama kuteknya sama lagi. Mana sih sama kuteknya? Coba pegang. Oh iya, sama kuteknya sama saya. Ed lebih suka yang warna ini sih, mah. Kalau yang warna ini sama ini. What? Ini jadi ntar dicocorin. Coba, rasanya apa sih? Ini dicocor jadi ntar. Asam. Asam. Ini jadi bikin sakit perut ini. Jadi makan terus ini. Ini sakit perut jadi bisa ini. Udah kentut belum? Takut kebawa kecil masuk ke situ. Ya kok makannya yang sini-sini doang sih? Jadi rasanya apa itu? Jadi ada semasmanya. Sama ke permainannya waktu itu. Kayak kesenangan banget dari nanti kok udah disini seneng banget. Oke, okay, next. Yang astronot. Oke. Ini yang astronot nih ya. Tapi ini kita buka nanti aja. Yang kayak di belakang. Coba kasih lihat dulu. Oh iya. Kita makan ya. Asam. Wah. Tapi enak banget. Jadi suka. Aku juga suka. Coba kasih lagi. Aku suka nih. Lo jatuh ke baju dia. Ya kan asemnya. Jadi ini suka apa enggak? Suka. Jadi juga suka. Ini buat diri ya. Berdua ya makannya ya. Nah, ini apa ini? Astronot. Iya. Kamu ngerti nggak? Nggak ngerti. Kamu udah bisa baca belum? Belum. Jadi nggak bisa baca ini dong? Nggak bisa. Coba ini buka. Ini juga nggak bisa. Coba di belakangnya lihat tulisannya. Astronot ice cream. Oh, ini es krim astronot nih. For NASA. Itu makannya astronot. Freeze dry ice cream sandwich. Itu makannya astronot. Iya. Aduh, ada bungkusan lagi. Oh, cuma ada satu ginian. Wow, yummy nih, Zeh. Kok ice creamnya bisa gitu, Mas, ya? Coba kasih lihat dulu.
Ini kok kayak kering gitu ya? Rasa susu ini. Aneh banget, coba putar-putar pasnya. Coba, harganya enak gak? Itu es krim sandwich loh, Mas. Cobain. Kamu gak suka? Cobain dulu. Cobain dulu. Enak gitu ya. Nggak suka ya? Menurut Teddy suka. Belum dikasih video. Nggak, ya enak sih, cuman nggak suka ya? Nggak suka ya? Maksudnya. Tapi itu $5 loh. Itu mahal loh. Coba lagi. Enak. Aku dimakan nih gitu ya. Gak suka tapi dimakanin ininya. Yaudah gak apa-apa, suka apa enggak? Suka deh. Suka deh. Suka gara-gara mahal ya. Dari semua ini nih, dari semua ini nih, Mas Zaya suka yang mana dari semua ini? Ini. Oh, coklatnya nomor satu. Ini. Cincin. Dan cake. Oh, cake juga suka. Dan ini. Sama ini. Oh, itu ya. Sama ini asam. Dah. Gak suka. Tiga doang. Gak enak. Tiga deh, guys. Jadi sekarang kesimpulannya, Mas Zaya mau ke Amerika nggak? Mau. Hah? Mau. Mau ke Amerika? Mau. Jadi Mas Zaya mau ke Amerika? Mau. Mau ngapain ke Amerika? Mau beli permen ini. Lucu banget deh lihat Mas Zaya nyoba berbagai rasa jajanan dari Amerika. Masih ada satu kegiatan lagi ya pemirsa. Don't go anywhere.